Kejaksaan Negeri atau Kejari Jambi menahan mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi, Sugiono, tersangka kasus suap dan gratifikasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Mantan Kepsek SMA Negeri 8 Kota Jambi tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi. Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi, Sugiono, dilakukan penahanan setelah tahap 2 atau serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Jambi 4 Mei 2023. Sugiono merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penerimaan peserta didik baru yang dikenal dengan kasus Kelas Siluman. Dalam kasus tersebut, tersangka diduga melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 11 atau Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk diketahui, kasus ini bermula tersangka menerima siswa-siswi baru di luar jalur PPDB online tahun ajaran 2021-2022 dengan kuota tersedia 342 siswa-siswi. Namun tersangka menambah kuota 120 secara ilegal sehingga total jumlah menjadi 462 siswa-siswi. Dari 120 siswa ilegal tersebut dibagi menjadi dua kelas, yakni 10 IPA B1 dan 10 IPA B2. Dengan jam belajar berbeda dari siswa pada umumnya, masuk kelas sore atau non-reguler, dan tersangka sendiri sebagai pengajar dibantu beberapa guru honorer. Para siswa tersebut diketahui tidak terdaftar di dalam data pokok pendidikan. Iqbal, JEK TV, melaporkan.